Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah gelaran lomba PUPR Cup yang kedua yang berada di Berau, Kalimantan Timur. Ini adalah sesi akhir ya, jadi lomba ini akan segera selesai. Mungkin saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ketua Panitia. Pak, boleh diperkenalkan namanya Pak? Oke, baik. Saya Hendra Pranata, dalam hal ini adalah Ketua Panitia Lomba dan Pameran Kicau Burung Berkicau. Burung berkicau, ya. Dalam rangka peringatan HUT PUPR yang ke-77. Nah, ini di luar prediksi kita, ini luar biasa antusiasme dari peserta. Dan ini bisa saya nyatakan adalah perlombaan kicau mania terbesar sepanjang sejarah Kabupaten. Amin. Amin. Nah, ini tadi sudah saya sempat keliling-keliling ke berbagai pelosok ini ya, pojok-pojok di sini ini. Memang mereka sangat-sangat mengakui bahwa memang ini adalah yang terbesar dan termewah. Iya. Nah, ini sudah tadi ada kita hitung itu sekitar 1.500 kicauan burung yang sudah diperlombakan sampai jam 6. Dari tadi sekitar jam 10 kita mulai. Kita jam 10 kita mulai ini sampai jam 6 ini masih ada lagi yang diperlombakan. Iya, ini luar biasa sekali nih. Jadi tadi ini terlihat tiket-tiket juga sudah pada habis ya. Iya. Jadi untuk event ini gimana harapannya untuk para kicau mania ya, terutama di Bro dan sekitarnya? Ya, ya, jadi tadi sebenarnya sudah cukup baik dari teman-teman peserta, sudah cukup dewasa, sudah cukup profesional dalam hal ini. Hanya mungkin ada 1-2 yang memang kita ya biasalah namanya. Ya. Perlombaan ada pro dan kontra, tapi ya itu kalau nggak ada itu juga nggak seru. Siap. Kan? Nah, ini tinggal ya, biasalah kita namanya kabupaten yang baru memulai gitu kan, dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa ini. Tadi ada juga beberapa yang mengharapkan ini 1 tahun itu kalau bisa 2 atau 3 kali seperti itu kan. Betul. Kita menyambut baik antusiasme masyarakat, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Baik, harapan saya juga tiap tahun ada. Jadi mungkin saya harus bicara dengan Pak Indra ini. Gimana Om? Ini adalah event ini sudah hampir sebulan lebih disusun ini Om. Jadi dengan adanya lomba ini tiket juga habis terjual, bahkan teman-teman sudah pada nyari sampai cari bagaimana dapat ini tiket Om. Jadi gimana? Ya, terima kasih untuk teman-teman kicau mania ya, khususnya untuk teman-teman kicau mania Berau dan teman-teman kicau mania dari luar Berau, dari Kaltara yaitu Bulungan Tarakan, dari Malinau, bahkan ada dari Waho Samarinda gitu kan. Jadi intinya memang untuk event PUPR Cup ini sangat-sangat bisa diterima oleh teman-teman. Jadi ini sangat-sangat sukses sekali. Kami sebagai tim dari panitia juga memohon maaf banget gitu kan. Memang banyak untuk tiket yang peserta itu untuk meminta tapi belum bisa untuk terpenuhi. Ini untuk jumlah dalam satu kelas 64 gantangan aja ini masih kurang banget sama. Masih kurang banget. Jadi mohon maaf banget belum bisa untuk terlayani. Tapi prinsipnya kita memberikan kemasan, kita memberikan untuk juri ini fair play, dan kita memberikan untuk kemasan yang murah meriah dengan hadiah sangat menarik.
Luar biasa. Om, kira-kira nih. Oh, ini di PUPR Cup yang ketiga apakah ingin dua gantangan ini ya? Oh, kayaknya kayaknya ini benar-benar antusiasnya luar biasa, terutama PUPR Cup. Yang jelas tiket itu ya lumayan standar untuk bisa kami beli. Mungkin insya Allah kalau dua gantangan mungkin perlu dicoba ini. Ya, perhitungkan itu kayaknya. Ya, patut diperhitungkan. Nanti kita pikirkan, nanti kita rapatkan dengan teman-teman yang mudah-mudahan nanti kita selalu sehat. Amin. Panjang umur, nanti intinya kita bisa untuk bersilaturahmi lagi. Nanti kita bikin pola lagi seperti apakah dua gantangan gitu, karena permintaan dari teman-teman Kicomania ini sangat luar biasa sekali. Jadi memang seharusnya kalau dengan event kayak gini ini, kalau dua gantangan mungkin masih perlu dipertimbangkan ya untuk diadakan ini. Iya. Oke. Pak panitia pelaksana, Pak, ada lagi yang mau disampaikan untuk Kicomania, terutama Bro dan sekitarnya. Oke, baik. Jadi gini, ini saya mau menyampaikan ke seluruh Kicomania di seluruh Indonesia. Iya. Ya, kita ini kan insan yang interaktif sesungguhnya. Jadi apa yang menjadi rancangan kami ini nanti bisa nanti kita share ke teman-teman Kicomania. Teman-teman Kicomania juga bisa men-share apa saran dan pendapat evaluasi dari acara ini dengan cara follow media sosial kita. Siap. PUPR Cup Bro. Siap. Baik. Jangan lupa ya. Di share apa tadi, di follow like and share. Siap. Di channel PUPR Cup 2 apa nanti kita tulis di komentar. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk Om Indra, harapannya untuk Kicomania hari ini apa, Pak? Ya, selalu jaga silaturahmi, kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan. Intinya kita lihat dari kelas per kelas tadi, burung yang tampil itu sangat-sangat mewah sekali, sangat luar biasa. Dan untuk sistem penjurian bisa untuk diterima dengan teman-teman yang lain. Jadi intinya memang burung yang tadi juara adalah memang layak juara. Baik, terima kasih. Mungkin ini aja ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Oh iya, terima kasih. Pak Indra, mohon maaf mengganggu. Masuk ke channel DR Channel 87. DR Channel 87. Like and share. Baik, terima kasih. Saya Kri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.